cita-citanya bagi Indonesia. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some... Just did a bad thing. Finding some hell. Pick it for, oh my God. That's my baby, Caroline. Ada banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Dan lain-lain diselenggarakan. Kita tidak akan menang bila kita masih mengingat semua kekalahan. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Penyerahan pimpinan itu aku terima dan tanggung jawab pada agama dan negara. Akan tetapi, bila pimpinan itu orang sekian, supaya cepat tegur sehingga segala urusan dapat berjalan lancar dan baik, dan supaya kita semua seia sekata bersatu hati dan terpercaya. Walaupun kita dalam keadaan sulit dan berjuang, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Bunda tempat ber-
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
jadi tanggunganmu terhadap Nusa. Bicara terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Thank you.
Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu singsingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Terima kasih.